Halo guys, kita lagi di kota Ho Chi Minh, Saigon. Saat ini sedang di sebuah food court yang cukup ramai dan banyak turis di sini sebetulnya. Cuman karena kita bingung mau cari makan di mana, kita kesini. Jadi gue pesan sebuah makanan yang bernama broken rice. Jadi nasinya butiran kecil-kecil, terus ini daging sapi dan terong. Nah, gue penasaran nih sama terong di sini. Oke, kita coba. Terongnya dulu, guys. Ya, terongnya jumbo ya, segar. Oke sih. Rasanya ya rasa terong, guys. Cocolannya ini enak nih. Si apa minyak ikannya ini enak. Kemudian, nah cabenya dikit banget ya guys. Padahal gue suka pedes. Nih, gue kasih kesini. Wah, cocok lagi, jangan lupa cocok lagi di sini. Waduh, tenggelam bos. Oke. Emang wajib pakai cocolannya. Oke. Sekarang gue pakai nasinya tadi nih. Dan si daging sapi. Daging sapi tidak lupa kita cocol. Oke. Fresh. Segar. Khas makanan Vietnam, bumbunya tidak terlalu kuat tapi mengandalkan kesegaran dan flavornya light tapi enak. Ini ada temen gue, Renato. Dengan sama gua lalat ya. Enak gak? Enak, jadi kayak daging dibungkus apa sih kayak rice vermicelli gitu loh, dikasih kacang. Ini dia, apa ini bang? Bang Jaya ini pesan apa? So gimana rasa pork ribsnya bang? Agak beda dengan yang di Medan rasanya, tapi boleh lah. Empuk. Nambah nggak? Cukup. Kita siapkan space untuk yang lain.